You bring the light to the entire world. You bring the hope into human life. Your face is bright like the shining moon, lighting up darkness of the night. We are here, we think of you, O Muhammad Rasulullah. Your face is bright like the shining moon. Masa dan mempersilakan ada foto Ustaz untuk menyampaikan diskusi kita pada pertemuan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-tawil wa hdina as-siratal mustaqim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Ya Rasul, terima kasih Allah saudara Ammar, rakan-rakan pensyarah yang dimuliakan dan seluruh mahasiswa-mahasiswi yang diberi keizinan oleh Allah SWT untuk hadir pada malam ini. Semoga pertemuan kita pada malam ini ialah atas semangat kita ingin menghidupkan Al-Quran dan supaya Al-Quran itu dapat sentiasa menyalar dalam diri kita dan akhirnya kita dapat mencuri rahsia-rahsia yang barangkali tertimbus yang tak dapat kita fahami sebagaimana yang sepatutnya kita fahami. Pada malam ini saya cuba memberi pendekatan kepada surah yang pendek pula selepas kita membuat beberapa potongan-potongan ayat tertentu dan telah menyelami satu surah yang lebih panjang daripada ayat yang biasa, iaitu surah As-Saff. Dan hari ini kita cuba melihat surah yang pendek yang sentiasa dibaca oleh para imam di masjid-masjid dan surau-surau berdasarkan kepada beberapa riwayat yang menunjukkan Nabi SAW selalu baca surah At-Tin dan surah Ikhlas. Surah At-Tin pada rakaat pertama dan surah Ikhlas pada rakaat yang kedua setiap kali solat maghrib. Namun hadis-hadis itu bukanlah hadis yang terlalu kuat kerana ada beberapa keadaan yang lain bahawa Nabi gemar membaca surah ini ketika musafir. Baik, surah At-Tin dan dinamakan dimulakan ayat yang pertama, Allah SWT bersumpah wat-tini waz-zaitun. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, kenapa dia jadi tini, tak jadi tinu, dan kenapa jadi zaitun ni? Kerana ia didahului dengan satu huruf iaitu waw. Waw kat sini ialah waw qasam, alat sumpah. Dan alat sumpah berarti wallahi, kalau kita biasa dengar wabillahi, watallahi, walillahi, huruf-huruf ini adalah huruf qasam. Dan dia akan menyebabkan kalimah selepas itu yang disumpah menyebabkan berbaris bawah. Tak semua waw akan menyebabkan berbaris. Anda melihat apakah jenis waw itu bagi mereka yang belajar bahasa Arab. Baik, inilah buah tin. Kecoh kalau tengok dia fresh. Dia masih basah lagi. InsyaAllah kami akan menikmatinya di Jordan. Okey, ini buah tin. Buahnya manis. Pokoknya banyak di Malaysia, tapi buah tin di Malaysia biasanya dia jadi kelat. Bila dimasak biasanya tak jadi sangat. Ada tapi tak jadi sangat. Okey, di banyak di ini kalau dia belak dia biji-biji dalamnya. Ada hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Tib Nabawi
buah zaitun ini membantu untuk menghilangkan buasir. Dalam bahasa Arab, buasir juga disebut bawasir. Sebab mungkin kandungan seratnya tinggi ke biji-biji, dia akan memudahkan proses pembuangan air besar. Jadi kemungkinan berdasarkan pada hadis itu bahawa buah tin ini membantu untuk menghilangkan ataupun mengelak daripada terkena buah penyakit buasir. Ini yang kita selalu makan, jemaah haji bawa balik, dia dah kering. Buah tin saja nak mengecohkan malam ni. Ini ya, kalau dah dipack kan, dari kompres. Biasa yang untuk makan yang dah dikompres berbanding dengan yang fresh macam ni. Nah, di Jordan selalu makan buah ni sengaja, dia bergantung-gantung tu sengaja, tak basuh tak apa, masa tangkai ialah masa muda-muda kan. Begitu saja. Nak menikmati buah ketika di pokok lagi. Tapi tahukah anda, buah-buah yang seperti ini sebenarnya kalau kita makan, bila kita petik saja terus makan, manisnya kurang. Dia mengambil masa beberapa jam baru dia jadi manis, terasa manis. Kandungan gula yang sama saya percaya. Tapi bila dia dah petik beberapa jam baru dia jadi manis. Sebab tu kalau makan terus daripada pokok tak sedap. Jadi bila Tok Arab kata tak sedap, itu yang nak dicuba. Tapi bagi anda sama saja. Okay. Ini buah tin. Dan yang ini pula, okay, ini juga telah dikeringkan. Dan ini adalah buah zaitun ketika di pokoknya. Dia dua benda yang berbeza, tin dan zaitun. Ini yang telah dijerukkan. Buah zaitun ini hanya boleh dimakan apabila dijerukkan. Sebab dia terlalu pahit. Dia tidak boleh dimakan melainkan bila dijerukkan. Yang keduanya dibuat minyak. Dan dijerukkan iaitu dengan garam dan lemon biasanya. Dia orang Arab biasa buat dan saya pun selalu buat di sana, beli yang freshnya. Ini jenis-jenis, ada yang hitam, ada yang hijau, banyak jenis. Ini yang belum dijerukkan, belum dipetik. Ini telah dijerukkan dengan daun dia sekali. Ini pokok dia. Pokoknya ini sekurang-kurangnya, saya tengok dalam internet, ini sekurang-kurangnya 200 tahun. Pokoknya memang umur dia besar. Dia lagi apa ni, lagi lama, lagi banyak hasilnya dan banyak tumbuh di beberapa cuaca Mediterranean. Baik, Allah SWT bersumpah dengan dua buah. Kalau kita tengok, buah tin ini buah yang paling manis, zaitun buah yang paling pahit. Jadi seolah-olah Allah bersumpah, ini ulama tafsir sebut, bersumpah dengan dua buah, satu yang manis, satu yang pahit. Dua buah yang sangat dihormati kerana ia menjadi bekalan kepada orang musafir. Sebab buah tin ini bila dikeringkan, dia menjadi bekalan. Dan buah zaitun bila dijerukkan, dia juga menjadi bekalan. Boleh dibawa ke sana kemudian dan takkan rosak. Kadang-kadang bila telah dijerukkan, dah jadi jeruk yang dah tak pahit lagi, dia dah jadi lemak, mereka akan buang limau yang telah dipegah tadi, air dibuang dan digantikan minyak zaitun. Direndam buah zaitun dengan minyak zaitun. Jadi dia takkan rosak sampai bila-bila bertahun-tahun. Jadi orang Arab bila sebut buah tin dan zaitun, dia akan tersentuh kerana inilah makanan yang digunakan untuk musafir dan juga simpanan atau stok makanan kepada penduduk Arab. Dia ada stok makanan seperti ketika perang Baghdad, Saddam Hussein, perang Teluk, Saddam Hussein menyimpan sebanyak buah kurma stok dalam peperangan sebab dia adalah satu benda yang tahan, buah yang takkan rosak kalau disimpan dengan baik. Begitu juga selain daripada kurma, tapi buah yang juga hebat iaitu buah tin dan zaitun ini, dia menjadi bekalan kepada musafir kalau pergi mana-mana, menjadi simpanan dan stok dan juga pemberi tenaga dan zat yang baik untuk mereka. Jadi Allah SWT bersumpah dengan dua buah ini. Baik, menyebut pasal sumpah, manusia sejak daripada jahiliah suka bersumpah dengan sesuatu yang mereka kagumi. Mereka akan bersumpah zaman jahiliah dengan Lata dan Uzza, nama berhala-berhala tertentu.
mereka bersumpah dengan langit, dengan gunung ganang, kalau mereka nak meyakinkan seseorang, nak beritahu tentang satu benda yang besar, mereka akan bersumpah, dan mereka akan bersumpah dengan benda-benda yang mereka kagumi. Ini zaman jahiliah lagi. Tetapi bila datang Islam, Islam melarang Muslim bersumpah melainkan dengan nama-nama Allah SWT sahaja. Dengan nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini kita bersumpah dengan nama-nama Allah. Tidak boleh bersumpah dengan apa-apa sekalipun. Okey. Tapi kita katakan tadi, menjadi adat orang Arab sebelum itu, mereka bersumpah dengan apa yang mereka kagumi. Tetapi Allah SWT sahaja boleh bersumpah dengan benda-benda yang Allah SWT sahaja boleh bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi makhluknya. Bukan kerana, kalau makhluk bersumpah dengan benda yang dikagumi, kalau makhluk dia bersumpah dengan benda yang dikagumi, tapi Islam datang melarang. Dan kemudian Allah SWT pula bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh makhluk. Kerana apa? Kerana dialah pencipta pada benda-benda yang dikagumi oleh makhluk tadi. Maka dia bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh makhluk, menunjukkan bahawa aku lebih besar daripada apa yang kamu sumpahkan selama ini. Jadi sebab itu Allah bersumpah dengan benda-benda yang dicipta, dan benda-benda itu antara benda yang dikagumi oleh makhluk. Bukan berarti Allah kagum dengan benda itu, tapi Allah bersumpah supaya nak meyakinkan kepada kita semua, pada manusia yang mengkagumi. Antaranya Allah bersumpah dengan masa, wal asri. Allah bersumpah dengan tin, dengan zaitun, yang dikagumi oleh penduduk-penduduk Mekah Arab ketika itu. Allah bersumpah dengan waktu pagi, wal fajr. Allah bersumpah dengan waktu malam, dan bermacam-macam Allah SWT bersumpah. Baik. Tujuan bersumpah ini kerana selepas bersumpah ada satu benda, statement yang akan disebutkan untuk meyakinkan bahawa benda yang nak disebut ini adalah benda yang besar. Allah SWT bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh manusia. Kerana apa? Kerana selepas Allah bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi, Allah nak beritahu suatu benda yang sangat besar. Dan biasanya manusia kalau bersumpah pun ada benda yang dia nak beritahu. Jadi dia menarik perhatian orang ramai untuk bercakap sesuatu yang akan, yang dikira besar. Nanti kita akan tengok. Dan setiap ayat yang ada qasam ini, yang ada sumpah, pertamanya ada alat sumpah, huruf sumpah, wow tadi contohnya, dan kemudian ada benda yang digunakan sebagai medium untuk bersumpah, dan yang ketiganya apa benda yang nak dicakapkan sehingga ayat itu perlu dimulakan dengan bersumpah. Baik, tadi Allah SWT bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Saya sengaja letakkan gambar itu sebab saya selalu bertanya dalam kuliah-kuliah tafsir saya. Bila saya sebut buah tin, buah zaitun, saya akan tanya pelajar-pelajar saya, apa yang anda tahu tentang buah tin? Masing-masing kata, saya buah tin, kadang saya terbayang buah, bila saya baca Quran dia, buah tin, buah zaitun, saya terbayang buah tin yang dah binyik, yang dibawa oleh atuk saya ketika pergi haji dan umrah. Itu yang dia bayangkan. Ia dapat pahala, membayangkan kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya, lebih jauh daripada itu, Allah SWT betul, setengah ulama tafsir mengatakan buah yang paling manis, buah yang paling baik, itu keajaiban. Ulama tafsir mengatakan Allah bersumpah dengan benda yang mengandungi unsur-unsur keajaiban. Kita mengatakan buah tadi boleh dibawa kembali dan mempunyai khasiat yang cukup baik dan sebagainya. Tetapi rupa-rupanya Allah SWT, kalau tengok qasam yang ketiga, qasam sumpah yang pertama buah tin, sumpah yang kedua buah zaitun, tiba-tiba sumpah yang ketiga bukit ataupun gunung yang bernama gunung Tur, ataupun Tur ini bahasa disambung, bahasa Melayu Tur Sina. Sebenarnya Tur itu adalah bukit ataupun gunung, Sini namanya, tapi akhirnya kita namakannya Bukit Sinai, yang berada di sekarang ini dalam tanah jajahan Mesir. Dulunya Israel ambil dan pulang balik. Baik, berarti sekarang ini yang ketiga Allah bersumpah dengan tempat. Lama ulama-ulama tafsir mula mengkaji lagi, akhirnya rupa-rupanya Allah SWT bersumpah dengan dua buah jenis buahan ini yang tumbuh di dengan banyak di satu lokasi. Rupa-rupanya Allah bersumpah dengan tempat juga.
dan buah ini adalah merupakan simbol kepada tempat yang Allah SWT bersumpah dengannya, yaitu buah tin dan zaitun ini bagi kacamata orang Arab dia banyak tumbuh di sekitar Masjidil Aqsa dan bumi Palestin di sekelilingnya. Berarti rupa-rupanya Allah SWT bersumpah wa tini wa zaitun, Allah SWT bersumpah dengan bumi Masjidil Aqsa, Al-Quds itu sendiri. Allah bersumpah dengan bumi itu. Dan sekarang ini kita melihat Allah bersumpah dengan satu bukit nama Sina. Dan sekejap lagi Allah SWT bersumpah, ini bukit Sina ya, kalau tengok gambarnya. Alhamdulillah teman-teman dan abang-abang kita, guru-guru kita yang belajar Mesir, biasanya mereka akan mendaki bukit ini, ambil kesempatan. Bukit di mana Nabi Musa AS keluar dan berada di puncaknya. Perlu latihan dah naik? Baru balik. Okay. Oh, insyaAllah ahlan wa sahlan. Okay. Yeah. Oh, rehlah tu ya. Dan ini peta dia. Kalau kita lihat, ini semenanjung Sinai itu kan. Ini negara Saudi Arabia. Ini Mesir. Ini Jordan yang macam ni. Dan ini Palestin. Peta Palestin, jangan lupa. Ini Masjidil Aqsa, Jerusalem. Mekah kat mana? Mekah kat sini. Ini Laut Merah. Mekah kat sini. Ini sini ialah apa ni? Sinai. Jangan tanya saya Malaysia kat mana. Peta ni kecil, boleh dibesarkan lagi arah kiblat. Okey, ini Mekah, bayangkan ini Mekah. Ini Madinah. Ini Masjidil Aqsa dan di sini bukit. Allah bersumpah tadi wattini wa zaitun, di sini Allah bersumpah. Tempat ini. Kemudian Allah bersumpah dengan bukit ini. Dan kemudian Allah bersumpah wa hazal, di mana? Empat penjuru ini di Mekah. Hazal baladil amin, berarti inilah negeri Mekah yang aman damai. Dan akhirnya ulama tafsir pergi jauh lagi. Kenapa Allah SWT bersumpah dengan tempat-tempat ini? Rupanya Allah SWT sedang bersumpah dengan bumi yang pernah diutuskan di tempat-tempat ini dengan para anbiya. Dengan sendirinya Allah bersumpah dengan perutusan para anbiya sebenarnya. Nampak tak bahasa Arab? Jauh. Kesianlah orang yang hanya fikir buat tin dan zaitun yang terpulih. Yang jadi pinggirkan itu saja. Saya katakan dia dapat pahala. Dapat pahala. Tapi sebenarnya, saya rasa ada teman-teman mencari kursi di belakang sana. Untuk sisters di depan ni masih banyak kursi. Jangan pergi jauh-jauh. Ya. Boleh. Bila tamu datang yang kat belakang pergi jemput datang. Orang datang lambat biasa dia rasa bersalah kan. Jadi yang datang awal tu pergi hilangkan rasa malu untuk masuk, pergi raikan. Ya silakan ya. Ajak teman ada kursi lagi depan. Lagi malu kan. Lagi malu. Tak payah tengok belakang malu lagi untuk masuk. Yang larang itu lagi nak buat eh. Baik. Dan masalah. Jadi berarti akhirnya Allah SWT bersumpah dengan sumpahan yang sangat besar bahawa seolah aku pernah mengutuskan para anbiya. Dan kalau kita lihat nanti kita tengok okey, wa hazal baladil amin, dan inilah negeri Mekah yang aman dan damai ini. Tahukah anda nama nabi-nabi yang terlibat di empat lokasi tersebut? Saya balikkan peta tadi supaya kita tengok. Allah bersumpah dengan wattini wa zaitun, di mana? Jerusalem dan Masjid Al-Aqsa, Palestin. Kemudian Allah bersumpah dengan Bukit Sina. Kemudian Allah SWT bersumpah dengan Mekah. Sebutkan nama-nama Nabi yang berkaitan dengan tiga lokasi ini. Wattina Zaitun satu lokasi. Sumpahnya empat, tapi lokasinya tiga. Apakah nama-nama Nabi? Kita pergi kat sini dulu. Nabi apa kat sini yang paling besar sekali? Musa. Nabi apa? Musa. Ya, Nabi Isa dilahirkan dekat dengan Jerusalem itu sendiri, berarti dalam Al-Quds itu sendiri, Baitul Maqdis, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut Al-Quds ataupun Jerusalem eh. Dilahirkan Nabi Isa satu. Kemudian disitulah mahjar, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim AS. Dan akan ada repeating sebab Nabi Ibrahim di Palestin. Kemudian dia bermusafir membawa anak dia pergi ke mana? Ke Mekah. Jadi Mekah ini bukan hanya Nabi Muhammad SAW, sudah tentu Nabi Muhammad SAW, tapi begitu juga di situ juga Nabi
Ibrahim, Nabi Ismail anaknya. Okey, kalau di sini bawah sikit tadi ni di Sina tempat apa ni? Musa. Sebab inilah tempat Nabi Musa AS. Dan di sini Allah SWT seolah-olah memperlihatkan, Masya Allah, kita jangan bayangkan, tapi di situlah bukitnya dan Nabi Musa merasakan getaran di situ dan nampak cahaya di situ tempatnya. Dan setengah ulama tafsir yang moden dia pergi jauh lagi, dia kata bukan hanya di sini, termasuk bumi yang terdekat dengan Sina ini iaitu di Mesir sini, iaitu tempatnya Nabi apa yang banyak lagi, iaitu Nabi apa? Nabi apa yang pernah di Mesir? Nabi Yusuf sendiri, Nabi Musa sebelum itu, Nabi Yusuf sendiri. Dan kemudian Nabi Yaakob yang dibawa daripada Jerusalem pergi ke mana? Untuk sekitar sini, bawa pergi ke Mesir, berhijrah ke sana dan dapat anak-anak mereka dan sebagainya. Jadi berarti bila kita bercakap pasal watin wa zaitun yang kita duk baca, imam biasa kat kampung-kampung akan baca lepas maghrib itu, seolah-olah kalau imam itu menjiwai bahawa imam itu sedang membacakan sumpah-sumpah yang berkaitan dengan Masjid Al-Aqsa sebenarnya. Makna besar, tapi malangnya sekali lagi umat tak faham itu, dan di watin wa zaitun dia fikir buah itu saja. Tapi sebenarnya lebih jauh dan seolah-olah terpahat dalam kita bahawa surah ini adalah merupakan surah lambang kepada perutusan para anbiya. Okey, wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri Mekah yang aman. Aman kat sini iaitu seolah-olah Allah SWT telah memberikan jaminan keamanan, jaminan terpeliharanya bumi Mekah ini, dan begitu juga jaminan rasa ketenangan bila berada dalam kawasan ini, dan terutama dalamnya ada Kaabah dan sebagainya. Allah bersumpah dengan tempat ini, dan seolah-olah di sinilah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, dia lebih pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi oleh kerana lokasi itu pernah yang membina Kaabah ialah Nabi Ibrahim di atas tapak yang pernah runtuh, yang tapak itu sebenarnya dibina oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim membinanya semula. Dan ketika Nabi ditanya berapakah jarak tempoh Nabi Ibrahim membina Kaabah dengan membina Masjid Al-Aqsa, tempohnya ialah 40 tahun jaraknya ketika dia membina Masjidil Aqsa dan juga Masjidil Haram Mekah. Okey, nama-nama Nabi tadi kita dah sebutkan, Nabi Musa, dan ini memang disebutkan oleh semua ulama tafsir. Nabi Musa sudah tentu di Turi Sina, dan nama Nabi Ibrahim juga disebut kerana mahjar, tempat berhijrahnya, bertolaknya Nabi Ibrahim menuju ke Mekah, dan kemudian Nabi Ismail anaknya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Okey. Baik. Untuk apa Allah SWT bersumpah? Tidak lain dan tidak bukan untuk memaklumkan berita besar. Apakah berita besar itu? Iaitu kesempurnaan kejadian manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Kesempurnaan kejadian manusia itu sendiri. Kemudian ayat itu tidak berhenti di situ. Allah SWT nak beritahu, aku telah ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Ini benda yang Allah SWT nak sumpahkan. Maksudnya, dia bersumpah dengan benda-benda yang dikagumi oleh manusia. Orang-orang Arab kagum dengan Bukit Turi Sina sebab di situlah Nabi Musa, dan kagum dengan Mekah yang aman ini, dan sebelum itu kagum dengan bumi yang dalamnya mengeluarkan buah yang penuh barakah tadi, buah tin dan buah zaitun. Okey, apa yang Allah bersumpah dengan benda-benda itu? Tapi apa yang Allah SWT nak beritahu sehingga bersumpah? Allah SWT beritahu bahawa dia telah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Dan jangan lupa, selepas menjadi sebaik-baik kejadian, mereka akan turun serendah-rendah tempat dan melainkan siapa yang dikecualikan. Orang sebab orang itu yang ayat yang berkaitan, iaitu tidak lain dan tidak kan ayat ini bermula sampai sebahagian yang terakhir, inilah yang Allah SWT sumpahkan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Dan di sini ulama-ulama tafsir
banyak menyebutkan tentang yang dikatakan kesempurnaan manusia ini ahsan taqwim apabila dibandingkan dengan malaikat. Malaikat hanya terbatas dengan cahaya, betul, cahaya itu adalah satu benda nur yang kita katakan hebat, tetapi dia tidak mempunyai jisim, dia tidak mempunyai jasad. Malaikat itu berunsur cahaya. Dan kalau kita lihat jin pula, dan family of jin daripada syaitan, iblis dan sebagainya, mereka diciptakan daripada produk api dan juga tidak mempunyai jasad. Dalam sudut yang lain pula, ada benda makhluk lain yang berjasad, iaitu binatang, tetapi mereka tidak mempunyai tiupan roh yang kemudiannya tidak ada akal. Okey, tidak ada akal. Dan ini sangat membezakan antara manusia dan binatang. Jadi manusia ini diciptakan daripada tanah yang ada fizikal, tetapi tanah yang telah ditiupkan dengan roh, yang kita selalu sebutkan lagi dalam surah Sajadah sendiri, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan, kata Allah, padanya daripada ku rohku. Maknanya kita ini ada unsur malaikat, sebab roh itu diciptakan daripada apa? Cahaya. Berarti kita ini ada unsur malaikat dan kita ada unsur jasad. Sangat berbeza. Malaikat hanya ada unsur cahaya saja, tapi tidak ada unsur jasad. Binatang ada jasad tapi tidak ada akal dan tidak ada unsur cahaya. Dan sebab itu manusia ini dia adalah ahsan taqwim, sebaik-baik kejadian. Dan sebab itu kita sesuai untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Malaikat tidak sesuai, jin juga tidak sesuai. Ya, walaupun dia boleh bekerja dan sebagainya, tetapi kita lebih hebat lagi. Kerana kita mempunyai unsur-unsur kerohanian yang tinggi, yang jin juga akan cemburu dengan kita. Cuma kita yang tak perasan dan kita merasakan jin lebih hebat daripada kita. Tapi sebenarnya jin itu takut dengan kita apabila kita mengetahui sifat kejadian kita sebaik-baik kejadian. Dan bila kita menyedari kita adalah khalifah, mereka akan lari lintang pukang. Mereka takut dengan kita. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Kemudian disebutkan summa radadna asfala safili. Kemudian okay, ini dalam rekod itu ditulis oleh pentafsir-pentafsir kita, yang ini daripada Singapura. Kemudian jika ia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu, ini dalam bracket, kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang yang rendah. Okay. Ibnu Jarir dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahawa kami kembalikan mereka serendah-rendahnya di dunia lagi. Dan mereka menyebutlah proses ahsan taqwim tadi yang sangat sempurna kejadiannya daripada bayi, kemudian dapat menyaksikan tumbuh gigi, mula merangkak, kemudian boleh berjalan, dan kemudian boleh membesar, 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 membesar. Kemudian orang ini akan turun, suaranya asalnya tidak ada suara, tapi dah mula menjadi seorang yang bersuara, suaranya akan menjadi lunak, dan kemudian bila tua suaranya akan mula menjadi tidak sesedap ketika muda, dan akan turun dan akan beruban, disebutkan oleh ulama-ulama tafsir, akan mula beruban, akan mula berkedut dan sebagainya, dan gigi-giginya akan mula tercabut dan sebagainya, dia menjadi lemah. Dan dianggap juga itu adalah sebahagian daripada serendah-rendahnya balik, seolah-olah jadi bayi semula akhirnya. Itu pandangan beberapa ulama tafsir dan disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Tapi Ibnu Kathir meluahkan rasa tidak setuju dia apabila dikatakan benda itu dan suasana itu. Ada teman-teman di luar, silakan. Jangan pandang. Tunggu kawan-kawan masuk lama sikit. Again. Nak masuk seorang-seorang ini. Ibnu Kathir mengatakan bahawa tidak. Sebenarnya yang dimaksudkan asfala safilin ini, thumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, kami turunkan dia balik. Dia mengatakan itu apabila dia dimasukkan ke dalam neraka.
dan neraka itu neraka yang paling rendah, paling terhina, dan menjadi bahan bakar dan menjadi suatu benda yang menyusahkan dan menyakitkan. Ya, kita menghormati kedua-dua pandangan ulama tafsir. Sama ada kita mengatakan bahawa kembali menjadi kanak-kanak semula, sehingga akhirnya kalau tengok tafsir Hamka pula dia kata sehingga nyanyuk. Ini adalah merupakan gambaran-gambaran yang kita nak mengatakan bahawa bagaimana Allah SWT boleh memperlakukan begitu. Daripada sebaik-baik kejadian, dia boleh jadi sehina-hina kejadian. Dua benda yang opposite meaning, dia satu dalam bahasa Arab dia tunjukkan dua keadaan yang dahsyat, terpaling baik kemudian paling buruk. Dari segi balaghah, tinggi markahnya kalau seorang bercakap macam tu. Suatu yang begini kemudian terus cerita begini pula. Kemaradana wa asfalasa feeling. Tetapi ia dikecualikan illa alladhina aman, yang mampu untuk kita lakukan supaya kita tidak dikembalikan ataupun ditukar kepada serendah-rendah kejadian tadi, serendah-rendah tempat dalam neraka, ataupun kembali jadi bayi balik, nyanyuk balik dan sebagainya itu. Ia adalah merupakan ada dua benda, iaitu illa alladhina amanu wa amilus solihat, iaitu mereka yang memilih untuk beriman pada Allah dan beriman pada apa-apa yang sepatutnya, dan tak cukup hanya mengaku beriman tetapi wa'amil salihat, dan melaksanakan, melakukan, mengerjakan, buat kerja, buat amal-amal yang solih. Bererti tidak cukup seorang itu hanya rasa gembira dan seronok beriman, tersentuh imannya, rasa sebab, rasa nak menangis, rasa cintakan pada Allah, rasa gembira dengan Allah dan sebagainya, terbatas di situ, tetapi tidak mencipta amal. Ia terpisah. Dan sebab tu dalam tarbiyah yang kita lakukan, dalam usrah-usrah yang ditawarkan kepada pelajar-pelajar, bagi mereka yang memilih untuk bersama dengan usrah, kita akan memastikan bahawa dalam halaqah-halaqah itu satu proses untuk menaikkan iman. Sebab usrah itu adalah satu proses supaya iman itu naik. Bukan hanya nak beritahu kita kena beriman, tapi nak memastikan iman setiap orang kita ini tersentuh naik, dan dia tidak menurunkan. Sifat iman ini yazid wa yanqus, dia boleh apa? Bertambah dan boleh menurun. Dan dengan kita duduk dalam halaqah setiap minggu, ia adalah satu proses. Prosesnya ada banyak. Ia adalah satu proses yang menjamin seseorang itu iman dia sentiasa dihangatkan, dipanaskan melalui pertemuan-pertemuan yang berterus terang, berkasih sayang, mengingatkan setiap minggu, saban minggu, supaya iman itu naik. Dan pada waktu yang sama, halaqah-halaqah itu akan mencipta amal, mendorong apa amal yang boleh kita buat. Okay? Kalau kita bandingkan ayat ini dengan surah Al-Asr, kalau dalam surah At-Tin disebutkan laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim, kami telah ciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian. Tetapi dalam surah Al-Asri, dia mulakan dengan negatif pula. Wal asri innal insana lafi, sesungguhnya manusia ini ciptakan dalam keadaan apa? Kerugian. Tengok bagaimana surah Al-Asri dengan surah At-Tin ini satu perbandingan. Yang ini dimulakan dengan manusia ini sebaik-baik kejadian, dan dia akan diturunkannya melainkan kalau dia beriman dan amal soleh. Sedangkan dalam surah Asr dimulakan dengan apa? Sesungguhnya semua manusia ini rugi. Kalau tak nak rugi, ya, benda yang sama. Jadi seolah-olah menunjukkan, dulu pernah ketika saya membincangkan tajuk topik berkenaan dengan psikologi, so dia mengatakan bahawa adakah ayat surah Al-Asri itu dalil kepada pandangan segmen Freud. Segmen Freud dari segi psikologi, dia katakan manusia ni semua tak senonoh sebab ada ego dia. Jadi 1/9 dia yang cantik ke atas, 8/9 tak senonoh. Kalau dalam segmen Freud, dia kata semua manusia ini, termasuk saya, dia kata semua manusia ni tak senonoh. Dalam ni, dalam hati semua macam-macam cita-cita nak buat jahat, tak senonoh. Kalau boleh, cuma dirahsiakan saja, dia kata. Jadi semua manusia ni asalnya jahat. Tak tahulah, ada orang cuba nak rasionalkan pandangan Sigmund Freud. Dia kata
Ini wal asri ini antara dalil ayat yang sesuai dengan segmen fraud. Sebab semua manusia ini rugi. Melainkan kalau ditukar diri dia pada super ego dengan ego tu akan naik sifat-sifat yang baik. Tapi kalau dia kata tengok surah At-Tin ini, dia kata asal manusia ini semua baik. Ini dia kata ini Rogers punya pandangan. Kenny Rogers. Jadi seolah-olah ada orang berpandangan macam tu, saya kata kelakar juga kan, dan cuba mengambil Al-Quran dan juga meminjamkan kepada tokoh-tokoh psikologi. Tapi tak apa, mungkin satu exercise untuk fikir. Tapi sekurang-kurangnya kita nak melihatkan dua perbezaan antara surah Al-Asri dan tetapi sebenarnya akhirnya untuk menyelamatkan kita daripada berada dalam keadaan kerugian ataupun untuk menyelamatkan kita daripada tidak diturunkan serendah-rendahnya, sama ada kita nak kata mana dulu dan sebagainya, tapi akhirnya kita mesti menjadi manusia yang beriman dan tidak cukup hanya beriman, tapi mesti melaksanakan amal soleh, dan lebih dahsyat lagi kita kena watawasaw bilhaq watawasaw bisabr. Mana berpesan-pesan, di manakah tempat yang paling baik berpesan-pesan? Tempat yang paling baik berpesan-pesan ketika anda mengikatkan diri anda dalam halakah-halakah tarbiyah, dalam usrah-usrah, dalam bentuk apa sekalipun, gabungkan diri anda supaya suasana mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh, ataupun mengingatkan untuk beramal dan amal soleh tadi, dan ditambah dengan watawasaw bilhaq watawasaw berpesan-pesan tadi, dapat lakukan. Manusia tidak boleh hidup berseorangan dan menyangka dia akan baik buat selama-lamanya. Dia mesti diikatkan dengan orang-orang beriman yang lain. Saling keterikatan itulah yang akan menyebabkan dia mampu untuk memastikan dia terus beriman dan dia mampu untuk mencipta amal-amal soleh. Dan apabila dia memilih untuk beriman dan memilih untuk berada dalam keadaan mencipta amal-amal dari masa ke semasa, amal-amal soleh tadi, ketika itu falahu ajrun khairum, ketika itu dia akan menikmati ganjaran yang tidak terputus-putus, seolah mengalir daripada langit rezeki, barakah, rahmat, kasih sayang kepadanya dan dalam kehidupannya. Ia berterusan. Ayat itu diikuti dengan satu soalan. Fama yukadzibuka ba'du bidin. Jika demikian kekuasaanku, iaitu sejak tadi bahawa Allah SWT kata dia menciptakan manusia ini sebaik-baik kejadian, kemudian proses itu berkembang, berkembang, berkembang daripada bayi tadi naik-naik itu, kemudian turun tu sehinggalah menjadi tua dan akhirnya nyanyuk dan akhirnya kembali ke dalam tanah, kalau itu yang diterima. Ataupun apabila Allah SWT mampu untuk membiarkan manusia hidup dekat dunia, dan bagi mereka yang tidak mahu beriman dan tidak mahu saling, mereka akan dimasukkan ke serendah-rendah dalam neraka, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Kekuasaan Allah SWT itu sepatutnya tidak menyebabkan, maknanya tidak boleh lagi kita menjadikan engkau seorang pendusta. Di sini ulama-ulama tafsir seolah-olah bertanya, ayat ini bercakap dengan siapa ya? Cuba kita perhatikan terjemahnya. Maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, berkata tidak benar mengenai hari-hari pembalasan? Ini adalah hari pembalasan ya, jazab, maknanya dalam tafsir dia kata jazab, iaitu pembalasan baik ataupun jahat. Sekarang ini soalan ini bertanya, apa yang menyebabkan, apa lagi yang menyebabkan engkau apa ni seorang pendusta? Adakah soalan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun soalan ini ditujukan kepada orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi seolah-olah Zamakhsyari dia lebih memilih asalnya kaf itu yukadzibuka, berarti orang-orang Mekah, sebab ayat ini Makkiyah, mereka ini menafikan apa yang mendustakan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba bawa. Selepas ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaan Allah ketika mengadakan hari pembalasan, maknanya ketika Allah SWT mampu menciptakan manusia sebaik-baik kejadian, sehingga proses yang berlaku sama ada proses yang pertama yang kita katakan
Allah cipta manusia, kemudian daripada kanak-kanak naik jadi tua sampai dia nyanyuk sampai dia mati, ataupun proses Allah ciptakan sejaya manusia, tiba-tiba akhirnya ke akhirat dia jadi seburuk-buruk manusia dan dimasukkan ke dalam neraka serendah-rendah tempat, sama ada yang pertama atau yang kedua, ia telah cukup untuk mengatakan bahawa kita tidak boleh menafikan bahawa akan wujudnya hari pembalasan. Dan Allah SWT, alaihissallah, bukankah Allah itu bi'ahkani, maksudnya ahkam, kata isim tafdil, makna bukankah Allah yang lebih kuasaannya seadil-adil hakim untuk apa? Menghukum orang-orang yang mengingkari agama ini. Walaupun tidak disebutkan, sebanyak semua ahli tafsir mengatakan bukankah Allah itu sebaik-baik pengadil, bukan maksud pengadil kat sini pengadil bola sepak, tapi pengadil yang apa ni, ahkamil hakimin, yang akan menjatuhkan hukuman seadil-adil yang menjatuhkan hukuman. Hukuman apa yang akan jatuhkan? Iaitu akan menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ia diakhiri dengan soalan, alaisallahu, bukankah Allah ialah sebaik-baik hakimin, sebaik-baik yang mengadili. Dan sebab itu kita semua disunatkan untuk menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Siapa yang tak pernah hafal ni lagi angkat tangan. Alhamdulillah, ramai-ramai tak apa. Dia kalau seorang-seorang dia malu kan. Okey. Bila ditanya, alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita disunatkan untuk jawab, dan dalam solat pun kena jawab. Dalam solat pun disunatkan, apatah lagi di luar solat. Jawab. Apa jawapan dia? Bala, ramai-ramai? Bala. 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 Maknanya bahkan, bahkan maknanya dia lebih daripada ya. Sebab soalannya mula soalan negatif. Bukankah saya? Jawapan dia ialah kalau ya, bukan. Kalau kita kata ya, apa jadi? Dia tidak cukup dengan ya, dia kena apa? Bahkan. Maknanya bahkan ya. Bala. Jadi jawapan dia kena bala. Kamu apa? Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Geraklah tangan seorang-seorang ke depan juga. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Saya buat macam supaya senang nak ingat. Wa ana. Wa ana. Ala zalika. Ala zalika. Ala zalika. Ala zalika. Ala zalika. Ala zalika. Bahkan. Bahkan aku, aku terhadap perkara itu, terhadap perkara itu, ala zalika, masa boleh tak payah ikutlah, wa ana ala zalika minasyahidin, minasyahidin, menjadi saksi terhadap apa yang Allah tanya ini. Allah tanya, bukankah aku ini, bukankah Allah ini sebaik-baik pembalas hukuman nanti? Maka dia, bahkan malah aku terhadap perkara tersebut menjadi saksi terhadap soalan ini. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Apa dia? Ala dhalika. Ala dhalika. Minasyahidi. 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 Syahid iaitu dulu kita basira, tengok, tapi syahid juga menyaksikan. Dia lebih kepada watch. Kalau kita kata menonton television, watching television, ini anak usyahid television. Bukan hanya tengok eh. Kalau tengok tu maknanya tengok peti TV tu. Tapi kalau watching tu menonton. So, menyaksikan. Jadi maknanya syahidin. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Ala dhalika. Ala dhalika. Minasyahidin. Minasyahidin. Bala. Bala. Wa ana. Wa ana. Ala dhalika. Ala dhalika. Minasyahidin. Minasyahidin. Bila kita mendengar tafsir ini ataupun imam baca surah ini dan selepas ini, dan kita pun telah mula menerokai, dan antum akan membuka lagi tafsir-tafsir yang lain, dan kita akan merasa kelazatan ketika dia membaca surah-surah seperti ini. Dan bila di akhirnya kita kena sambut bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Ketika saya mengajar tafsir ini kepada sekumpulan kaum ibu di Johor Bahru, seronok dia hafal ni, tapi bila imam tengah baca surah tin tu, tiba-tiba dia tak ingat, geram, nak merokok tak boleh, nak merokok tak boleh, saya geram dia nak sebut. Akhirnya dia cerita kepada kami, ustaz, saya dah hafal pak
pagi semalam atau minggu semalam, tiba-tiba imam baca, saya nak baca, nak rukuk rasa tak puas, dia kata kan, sebab tak dapat baca, dia kata kan. Saya kata pahala dapat, dia kata kan. Okay. Maknanya itulah semangat pelajar-pelajar saya. Makcik tu umur dia 67 tahun, dia menggigil apa, bala, bala, wah anak Allah selalu sampai. Tapi akhirnya bila imam baca maghrib tak dapat, dia telefon saya, ustaz kurang betul tadi ustaz. Depan ustaz tegang hati, belakang ustaz dah gelap balik dia. Okay, tiga orang daripada Kelang Sisters dan tiga orang Kelang Brothers yang belum menghafal lagi. Yang ini saya janji betul-betul, insyaAllah siapa yang orang yang pertama, ya, orang yang pertama dan orang yang kedua di kalangan yang mula-mula, dia, caranya dia orang belum hafal malam ni, dia berapa kena jujur, saya akan hadiahkan dia dengan buah zaitun. Rumah saya ada banyak buah zaitun, bukan batin. Buah zaitun yang dijeruk. Sebab kita orang tak suka, jadi saya banyak. Buah batin orang suka, jadi saya bagi orang tak suka. Eh, yang penting buat dalam Quran juga kan. Okey, bismillah. Bila tiba ke ayat alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya, aman apa lah? Kante ya. Ala wa ana wa ana ala zalika ala zalika minasyahidin. Dulu pernah apa? Dulu pernah apa? Tak pernah ni buat okay. Nanti ambil kat student fest minggu depan buat tin. Okey. Buat zaitun. Buah tin ada jual juga kedai Arab, tapi saya nak pakai buah zaitun sebab buah zaitun orang Malaysia tak suka, anda kena belajar makan tu, dan saya didik anak-anak saya makan dan akhirnya kami alhamdulillah makan lebih banyak daripada orang Arab makan. Memang kami makan dengan sambal belacan ya. Pencemaran. Tapi sedap sebab dia jeruk kan, kemudian kena dengan masam-masam. Pahit sikit saja sebab dia dah dijerukkan. Tahukah anda buah yang spesies yang sama di negara China juga tumbuh buah apa ni? Olive ini, buah zaitun ini, tapi mereka maniskan. Saya rasa orang Johor biasa panggil buah kana. Pun betul juga kan? Tapi dia punya besar. Sebab yang penting buah tu asalnya pahit. Bagi orang China dia maniskan. Bagi orang Arab dia apa? Jerukkan dia. Yes, tapi spesies yang sama. Saya dah tanya pada beberapa orang ni, kata spesies yang sama walaupun dia. Okay, so dua orang lagi aku dan tiga orang sisters. Yes, silakan. Kepada mana? Sementara itu saya nak tanya daripada foundation, berapa ramai datang? Foundation, berapa orang daripada foundation? Okay, tak apa, terima kasih. Lagi, teruskan. Mana sister yang akan mengambil buah zaitun di student bilik saya nanti? Akan collect di situ. Ya, silakan. Anda mendengar alaisallahu bi ahkamil hakimin. Wana ala zalika minasyahidin. Okay, sila dapatkan pada minggu depan di bilik saya, insyaAllah, buah zaitun. Saya tak ingat siapa yang tu, kalau anda mengaku pun saya bagi juga. Okay, dua orang lagi, bismillah. Baik, ya. Takkan nak kan? Wa ana ala zalika Okay, takut dengan nota sikit. Seterusnya soalan lagi. Sister dia berada. Okay. Wa ana ala zalika minasyahidin. Suara anda sungguh meyakinkan. Alhamdulillah, seorang lagi sisters. Maksudnya?
Doang ini, sisters. Ya, sila. Menjadi saksi. InsyaAllah, moga-moga apabila kita surah-surah yang simple seperti ini, kadang-kadang walaupun kita nampak simple, tetapi dia mempunyai makna yang besar. Kalau saya boleh petikkan beberapa hadis fadail tentang surah ini, bagaimana Nabi SAW menyebutkan mangkara surah wattin a'tahullahu khislatain al-afiyah wal-yakin madama fi dar dunya wa iza mata a'tahullahu minal ajr bi'adali mangkara hazi surah. Nabi SAW menyebutkan barang siapa membaca surah Tin wa Zaitun ini, Allah SWT akan memberikan kepadanya dua sifat yang sangat baik, iaitu al-afiyah, sentiasa berada dalam keadaan afiat, sihat dan terpelihara. Afiyah ini juga dimaksudkan bahagia, dan wal-yakin, iaitu confident dalam diri dia. Barang siapa membaca surah ini akan diberikan dua sifat, al-afiyah, kesejahteraan, kesihatan, dan juga yakin, confident. Dan itu selagi dia masih hidup. Dan bila dia meninggal dunia, Allah SWT, Nabi SAW menjadikan wa iza mata a'tahu Allah minal ajr bi adadi man qara'a hadhihi surah, dan dia akan diberikan ganjaran seramai mana orang membaca surah ini. Hadis ini hadis dhaif sebenarnya, tapi untuk fadhail amal, bayangkan selagi surah ini dibaca, bilangan surah ini akan kita dapat pahala. Orang lain baca, tapi bila kita mengulang surah ini, bacaan yang orang lain baca seluruh sepanjang daripada Nabi SAW putuskan itu, bilangan pahala itu akan kembali kepada kita. Jadi bayangkan surah yang pendek-pendek macam ni yang kita dah hafal, sekali-sekala kita baca lebih daripada sekali, lebih daripada dua kali, ya. Dan ini bila kita baca lebih sekali, dia dah masuk bab wirid. So sedikit pengertian wirid ini, saya boleh ringkaskan, wirid ini ialah surah-surah ataupun ayat yang kita ulang walaupun ia tidak diminta dan tidak diajar oleh Nabi SAW. Adapun zikir ialah kalimah-kalimah yang diajar oleh Nabi untuk kita ulang, itu zikir. Tapi wirid ini ialah himpunan ayat-ayat Quran atau doa yang kita ulang banyak kali, dan kita namakan dia wirid. Sebab apa kita namakan dia wirid? Sebab kita ulang banyak kali. Antaranya iaitu apabila Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sekiranya engkau pernah mengatakan sekiranya seseorang itu membaca tiga kali surah Ikhlas, surah Qul Huwallahu Ahad itu, bukankah dia akan dapat pahala khatam Al-Quran? Nabi SAW jawab, ya. Sayyidina Umar bertanya lagi, ya Rasulullah, bukankah engkau juga pernah menyebutkan barang siapa membaca 10 kali akan mendapat mahligai di syurga? Rasulullah kata, ya, aku pernah sebut itu. Macam baca 3 kali, pahala khatam Al-Quran. Baca 10 kali, mahligai di syurga. Dan Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, sekiranya ada orang baca akhtar, sekiranya ada orang baca lebih banyak, mana lebih daripada 3 dan lebih daripada 10. Kalau 10 tu kau dah sebutkan, tapi kalau ada orang baca lebih banyak, Nabi sangat merengkaskan akhtar fa'akhtar, lagi banyak dibaca, lagi banyak dia dapat, tanpa menyebutkan apa yang dia akan dapat. Dan inilah dalil yang digunakan oleh setengah orang untuk mengulang suatu ayat, mengulang suatu wirid, mengulang suatu surah untuk diulang-ulang dan mengikut bilangan yang banyak, dengan tujuan supaya Allah bukakan beberapa pintu-pintu kerahsiaan. Kerana berdasarkan akhtar fa'akhtar, banyak yang Allah berikan. Jadi ini antara yang kita sambil zikir-zikir yang pertama, yang kita ada masa, jangan lukis dalam satu
satu perspektif yang lain. Bahagian menceritakan tentang bolehnya rububiyahnya bahawa untuk menceritakan buah pun Tauhid, rububiyah,
Sekali lagi saya nak
di langit, di apa di arah di langit. Tapi itu dan malah dia memerangi orang tentang cara para ulama. Dia berpaling dari seorang bukan Abu Dia rujuk kepada Allah tahu bagaimana Abdul Fatih tahu Allah itu berada di langit. Ini salah katakannya salah dan ulama dia tidak berani mengatakan Allah dimendirikan diri terhadap ayat itu dengan mengatakan sama tadi Allah tak aku masuk Allah. Orang akan ke tempat aku buat sebelum Allah ada sebelum tempat ada. Jadi kalau Allah soal masa apa? Mending tak kalau soal masa apa? Jadi kunci benda itu Allah di Allah kemana? Sebab Allah tempat dan Allah sedangkan dan juga pula juga yang ni apa nama Tanjung Pak ini bagi Allah dekat berarti Allah dekat tidak jadi satu berarti Allah di mana-mana. Jadi itu saya kata tadi yang pesan pada salah baik-baik kepada Quran Ar-Rahman Al-Rahim cuma beriman pada beriman pada tanyung jangan tanyung sebab itu percaya saja Allah akan kami hanya itu bidang sebab membuat berfarfah di Quran. Jadi akhirnya dalam dan dikatakan sifat 20 tadi Allah SWT dan sebagainya betul dan mereka mencantumkannya akan beraturan bahwa Tuhan itu bagi jasai dan Tuhan menjadi dan juga hanya Allah SWT dia membutuhkan bahwa Allah dimulai metodologi salah tidak menggunakan Allah. Okay.